ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. فاعلم ايها الناس فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معاشر المسلمين سيدنا جمعة رحمكم الله dari sekian banyak kenikmatan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada hambanya ada satu kenikmatan yang satu nikmat ini sering dilalaikan oleh manusia itu nikmat rasa aman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man minkum aminan fi sirbihi Barang siapa yang bangun di pagi hari di dalam rumahnya dalam keadaan aman mu'afan fi jasadih sehat badannya indahu qutu yaumi ada makanan hari itu yang dimakan faka'annama hizat lahud dunya bihadhafiriha maka seakan-akan dirinya punya dunia dan segala isinya ikhwan nikmat aman salah satu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini yang kita di negara ini alhamdulillah Allah berikan kenikmatan yang sangat luar biasa dari nikmat aman yang ternyata saudara kita yang berada di bumi Palestine, di bumi Syam, tepatnya di Gaza, sedang Allah berikan ujian kepada mereka dari satu nikmat ini, yaitu nikmat rasa aman. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan musibah ujian kepada mereka, bahwa mereka dijajah, bahwa mereka sekarang sedang dibantai bahkan oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Dan kewajiban kita bagi setiap muslim ikhwan, untuk menaruh perhatian besar kepada saudara-saudara kita tersebut karena ini bagian dari keimanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minil mu'min, lil -mu'min kal -bunyan yashuddu yashudu ba'dha Seorang mu'min dengan mu'min lainnya seperti satu bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim Perumpamaan orang mukmin dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi, bahu membantu, seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh itu merasakan sakit, maka menjadikan seluruh tubuhnya itu merasakan sakit, panas, tidak bisa tidur. Seperti itulah seorang mukmin ikhwan. Allah azza wa jalla mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Lihat diri kita masing-masing ikhwan. Ketika kita melihat, mendengar belasan hari ini saudara-saudara kita dibantai di sana. Apa usaha yang sudah kita berikan kepada mereka? Apakah kita sudah membantu dengan harta kita? Apakah kita sudah membantu dengan doa kita? Ini yang paling penting, ikhwan dengan doa kita kepada Allah tabaraka ta'ala jangan pernah meremehkan masalah doa la yaruddul qadar illa du'a kata Nabi sallallahu tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa kepada Allah tabaraka ta'ala atau jangan-jangan hatta berdoa pun kepada Allah azza wa untuk mendoakan saudara kita di sana kita tidak lakukan itu ikhwan yang lebih parah lagi ajaban ujab aneh bin ajaib ketika seorang muslim malah membela orang-orang Yahudi bukan malah membela orang-orang muslimin Allahu akbar di mana imannya ini ikhwan di mana hatinya subhanallah ketika dia melihat mendengar saudara-saudaranya dibantai luar biasa di sana tapi hatinya tidak tergerak hatinya tidak terketuk bahkan hatinya tidak tersakiti ketika melihat saudara-saudaranya dibantai di sana ya ikhwan Apakah dia tidak mau mengucapkan dengan doanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas mendoakan saudaranya di atas muka bumi ini yang sedang di yang, yang sedang dibantai di bumi Syam di sana? Dan ini semua terjadi tidak lain tidak bukan adalah karena takdir Allah Tabaraka wa Taala. Allah Azza wa Jalla berkehendak sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Bisa jadi kata para ulama, ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki takdir seperti itu, Allah ingin melihat Siapa di antara kita yang jujur untuk mendoakan membantu saudara kita di sana? Atau ternyata diri kita hanya memikirkan anani, egoisme diri kita. Yang penting saya, yang penting di sini dan seterusnya. Ini pernah keluar. Ini keluar dari lisan-lisan kaum muslimin yang penting kita di sini Indonesia, nggak usah pikirkan yang di sana. Fala hawla wa la quwata illa billah. Ucapan-ucapan seperti ini tidak keluar kecuali orang-orang dalam hatinya ada penyakit nih, ikhwan. Dan ditakutkan penyakit kemunafikan ada dalam hati orang-orang seperti ini, kawana. Karena itu apapun yang kita bisa lakukan untuk membantu saudara kita, baik tenaga, pikiran, baik doa, baik harta, apapun yang kita bisa berikan, kita berikan kepada saudara-saudara kita seperti ini, kawana, subhanallah. Kemudian rahimani para ulama menyebutkan ketika kita menyerukan untuk mencintai Palestina, untuk membenci orang-orang yang membantanya itu Yahudi. Ini semua akan tumpul ikhwan ketika tidak ada aksi yang nyata, ketika tidak ada amal yang nyata dalam diri kita. Apa maksudnya ikhwan? Berapa banyak orang-orang ketika dia dengan lisannya mengatakan laknatullah alal al yahud, tapi ternyata gaya kehidupannya mengikuti orang-orang kafir. Tapi ternyata hidup dan kehidupannya mengikuti orang-orang kafir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "La tattabi'un sunana man kana qablakum pasti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian Shibran bi shibrin sejengkal demi sejengkal wa dhira'an bi dhira'in sehasta demi sehasta hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum sampai ketika mereka masuk ke lubang babi itu biawak gurun. Sampai ketika mereka masuk ke lubang dhab yang sangat sempit luar biasa, kalian akan memasukinya. Allahu Akbar. Para sahabat bertanya kepada Nabi saw. Ahumul ya Apakah ini maksud itu Yahudi dan Nasrani? Wahai Rasul saw. Faman kata Nabi. Kalau begitu siapa lagi? Lihat sekarang kaum muslimin. Gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, hidup kehidupannya, stylenya dan seterusnya idolanya semuanya orang-orang kafir lisannya mengucapkan melaknat Yahudi mengutuk serangan Yahudi kepada Palestina seterusnya Allahu Akbar tapi ternyata gaya kehidupannya mengikuti semua orang-orang kafir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mantashabah bi kaumin fahu minhum Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22. La wa La wal akhir. Wa Engkau yang Muhammad tidak akan menemukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya. Walau kanu ahum wa abna ahum wa ikhwanahum Walaupun itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka dan keluarga-keluarga mereka, bayangkan ikhwan. Al-wala' wal -barak. cinta dan benci, loyal dan anti loyalitas diberikan kepada siapa? dia pemuda dan pemudi zaman sekarang ketika ditanya ada berapa anak nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang bisa menjawabnya ada berapa istri nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi ketika disebutkan ditanya siapa saja nama istri nabi ada ada yang ada yang bisa menjawab di antara mereka tapi ketika ditanya pemain bola kafir penyanyi kafir bintang film kafir film tertentu dari orang-orang kafir hafal itu semua luar biasa yang seperti ini kemudian akan menaklukkan yahudi kallaa tidak akan pernah yang seperti ini. Ikhwan. Kalau kaum muslim yang tidak kembali kepada agamanya, kalla, thumma, kalla, kata para ulama. Gak bisa, subhanallah. Maka perhatikan baik-baik, jangan kontradiktif antara lisan kita dengan amal perbuatan kita. Ketika lisan mengutuk serangan Yahudi kepada Palestina, kepada saudara-saudara kita. Tapi amal perbuatan kita apakah menentukan? Apakah mencintai orang-orang kafir atau tidak? Subhanallah. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوة الإيمان رحيمني يرحمكم الله النبي صلى الله عليه وسلم برسبدة لنا حديث عن صحيح ذلك الإمام أبو داود يوشك الأمم أن تداعى عليكم Akan datang suatu masa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana musuh-musuh kalian itu musuh-musuh muslimin akan bersatu padu berlomba-lomba untuk memerangi kalian. 1400 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan ini. Kama tada'al ila Sebagaimana orang di atas meja makan yang berebut dengan makanan. Oh bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan gak tanggung-tanggung luar biasa. Musuh-musuh kaum muslimin mengepung kaum muslimin, kaum muslimin di tengah. Seperti makanan yang berebut mereka untuk mengambilnya. Allahu akbar. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min qillatin nahnu yawma'idhin. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah sebabnya karena kaum muslimin pada saat itu jumlahnya sedikit? Kenapa sahabat ini bertanya seperti ini, kawan? Karena di zaman Nabi saja tidak ada satupun peperangan yang dimenangkan oleh Rasul dan para sahabat jumlah kaum muslimin lebih banyak dari orang-orang kafir. Tidak ada. Sehingga mereka sangat mengherankan ini. Kenapa ini bisa terjadi? Luar biasa. Apakah mereka sedikit pada saat itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan bal antum kafir. Bahkan pada saat itu kalian jumlahnya banyak luar biasa. Tapi apa kata Nabi? Walakinnakum ka Akan tetapi itu kalian seperti buih di lautan. Buih di lautan. Kemanapun ombak kemudian mengarah, dia akan mengarah ke situ, ikhwan. Lihat kalau muslimin zaman sekarang. Tidak punya tauhid yang benar. Tidak punya akidah yang benar. Tidak memiliki ilmu agama yang benar. Kemana kaum kaum orang-orang kafir memberikan tren kepada mereka? Ikut semuanya. Subhanallahil aladzim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dari itu semua ikhwan. Ya Lalu sebuah hadis yang sahih dari kan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda "Iza tabaya'tum bil 'ainah". Apabila kalian telah berjual beli dengan jual beli 'ainah. Jual beli 'ainah diantara antara jual ribawi. Dia riba di mana-mana luar biasa kaum muslimin yang melakukan. Wa akhadzu al Kalian telah mengambil ekor sapi, mengikuti gayanya orang-orang kafir. Wa dan kalian telah cinta kepada pertanian kalian. Apa maksudnya? Kalian telah lebih cinta kepada dunia kalian daripada akhirat dan agama kalian. Wa taraktumul jihad dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah azza wa jalla. Dan salah satu bentuk jihad adalah menuntut ilmu agama dan beramal saleh, ikhwan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah azza wa akan berikan kepada kalian kehinaan. Allah akbar. Benar, Nabi Allah akan berikan kehinaan kepada kalian. Kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah azza Hatta ila sampai kalian kembali kepada agama kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Maksudnya memberikan solusinya di akhir hadis ini. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Lihat ilmu agama kita masing-masing. Berapa banyak kita kepala keluarga. Setiap Jumat hadir Masya Allah. Tapi ke masjidnya hanya seminggu sekali ketika Jumat saja. Ketika Allah SWT memanggil. Hayya ala hayya ala fala Nanti ya Allah saya sibuk kerja. Saya sibuk dagang. Ada laki-laki ternyata diwajibkan untuk ke masjid. Ikhwan. Padahal di antara syiar Islam. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki nanti ya Allah. Apakah yang seperti ini Allah Azza Jalla akan berikan pertolongan? karena ikhwan. Kalah. La yanzi'uhu kata Nabi. Tidak akan dicabut kehinaan itu. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bukan kepada politik kalian, ekonomi kalian, sains kalian. Penting betul itu subhanallah. Tapi yang paling penting dasarnya agama kalian. Kalian kembali kepada agama kalian kata Nabi wasallam Mungkin ini menjadi pelajaran penting bagi diri kita semua ikhwan. Yang pertama jelas bantu saudara kita dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Yang paling terpenting jangan lupa kalau untuk berdoa kepada Allah. Terutama di hari Jumat ini. Ikhwan. Di hari Jumat Ba'dal Asr sampai nanti mendekati Maghrib. Sering-sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah berikan kemenangan. Agar Allah berikan izah kemuliaan. Bagi saudara-saudara kita di Gaza. Dan agar Allah hancurkan sehancur-hancurnya orang-orang Yahudi di sana. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ada yang bisa kemudian mengumpulkan uang dengan amanah, berikan itu subhanallah. Sehingga harta kita bisa menyelamatkan kita di atas muka bumi ini untuk bisa dapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Apapun itu ikhwan. Fattakullah Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla semampu kalian. Dan dari sini saya katakan tadi, kita bisa mengambil ibrah pelajaran bagi diri kita semua. Bahwa jauhnya kaum muslimin, dihinakannya kaum muslimin oleh Allah Azza wa Jalla, pasti diantaranya ada sebab yang ternyata kaum muslimin tidak melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Jauhnya kaum muslimin dari ilmu agama yang benar. Masyarakat muslimin, muslimin, Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah Ta'ala ta berikan kemenangan bagi saudara-saudara kita di Gaza. Agar Allah Azza wa Jalla berikan ketabahan, kesabaran, kekuatan bagi mereka. Dan agar Allah, Allah Azza wa Jalla hancurkan sehancur-hancur orang-orang Yahudi di sana. Allahumma ya Rabbana. يا ربنا انك تعلم ان اليهود قد طغوا وبغوا واعتدوا على المسلمين في غزه في فلسطين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بطغاة اليهود الغاصبين. اللهم عليك بطغاة اليهود الغاصبين اللهم عليك بطغاة اليهود الغاصبين اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس اليهود اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين المحتلين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك, وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا والمستضعفين والمجاهدين في غزه اللهم انصر اخواننا والمستضعفين والمجاهدين في غزه اللهم انصر اخواننا والمستضعفين والمجاهدين في غزه في فلسطين وفي كل مكان وزمان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اقيموا الصلاه